tertangkap kamera melakukan aksi pencurian tabung gas. Tidak tanggung-tanggung, pria ini menggasak belasan tabung gas berukuran 3 kg dari pangkalan gas LPG. Berbagai cara dilakukan orang demi mendapatkan uang. Namun cara yang dilakukan pria berbalut jaket pengemudi kurir online ini tidak patut untuk ditiru sebab merupakan aksi kejahatan. Rekaman CCTV menangkap aksi pria di sebuah pangkalan gas LPG, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang mencuri tabung gas LPG. Bukan hanya satu, melainkan 12 tabung gas LPG berukuran 3 kg. Suasana sepi pada dini hari membuat pelaku ini dengan leluasa menggasak 12 tabung gas tersebut. Ia masuk melalui pintu pagar bagian depan yang tak terkunci. Dalam melakukan aksinya, pelaku bolak-balik hingga 6 kali demi bisa menggasak 12 tabung gas itu. Aksi pelaku ini tak terdengar oleh penghuni rumah yang tengah tertidur lelap. Korban baru mengetahui 12 tabung gas yang dijualnya telah lenyap pada pagi hari. Ia pun mengalami kerugian hingga 2 juta rupiah. Kalau menurutku sih satu, karena dia kan cuma dia kayaknya dia tunggu dulu situ, terus dia balik lagi. Karena saya tahunya satu, karena dia sempat artinya celinguk-celinguk gitu kan. Lihat dulu aman tidaknya baru ganti. Oh, ibu berapa kali nambil, Bu? 6 kali bolak-balik. Dua. Diangkat 2. Jadi ada berapa tabung gas yang berhasil dia curi, Bu? Itu 12. 12 ya, Bu? Iya, dia 1 kali angkat 2. Iya. 6 kali, kalau hitungan di CCTV 6 kali. Korban mengakui jika di sekitar pangkalannya kerap terjadi aksi pencurian. Ia pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV. Ivan Ahmad, BTV, Makassar, Sulawesi Selatan.